Panitia sudah siap, Pak Rahmadi. Kayaknya Pak Rahmadi lagi sholat dulu. Pak Rahmadi sudah bisa dimulai, Pak Rahmadi. Oke, silakan Pak. Ready? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Pertama-tama kami sampaikan dan ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta sekalian, rekan-rekan mahasiswa, pelajar, ataupun Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang dari peserta umum. Selamat datang kembali di acara webinar Civic Pioneer baru yang pada sore hari ini akan mengangkat tema untuk kaitannya dengan mempersiapkan koperasi simpan pinjam di era new normal. Yang akan menyampaikan materi pada kesempatan sore hari ini adalah Bapak Rahmadi SE, SKOM, MKOM. Beliau adalah dosen tetap di Civic Pioneer baru. Nanti detail tentang beliau bisa ditanyakan lebih lanjut. Yang pasti beliau sekarang adalah CEO sebuah perusahaan pengembang perangkat lunak ya. Nanti apa yang beliau kembangkan juga akan mungkin bisa beliau nanti sampaikan lebih detail. Dan Bapak-Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa ataupun pelajar ataupun kawan-kawan dari masyarakat umum bisa nanti berinteraksi baik itu yang ada di YouTube channel Simic Manjar Baru nanti bisa langsung ditanyakan via live chatnya ya, ataupun nanti kalau misalkan yang sudah bisa login ke Zoom meeting ini bisa langsung juga di chat ke apa namanya ke Zoomnya. Nanti insya Allah kalau misalkan memungkinkan akan kita jawab semuanya. Baik, ada waktu kurang lebih 1 jam. Ini sekarang tadi kita mulai jam 4 lewat 5 menit. Nanti Pak Rahmadi punya waktu kurang lebih
60 menit, 30 menit untuk beliau akan memaparkan materinya dan 30 menit akan ada kesempatan untuk kita prosesi tanya jawab. Baik, untuk menyingkat waktu saya sampaikan dan berikan waktunya kepada Pak Rahmadi. Silakan Pak Rahmadi. Baik Pak Budi, selaku moderator pada hari ini. Terima kasih waktu dan kesempatannya yang diberikan ke kita untuk menyampaikan materi pada hari ini. Oke, kita play dulu. Oke, ini materi pada hari ini. Yaitu kita nanti akan membicarakan mengenai persiapan koperasi simpan pinjam di era new normal dari sudut pandang teknologi informasi. Nah, karena ini nanti sangat berperan untuk koperasi khususnya simpan pinjam untuk bisa selalu berkomunikasi dengan anggotanya. Itu poinnya di situ nanti. Sebelumnya saya ucapkan dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan juga tidak lupa kita sampaikan ucapan minal izin wal faizin karena ini kita masih di masa-masa Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Dan kemudian juga kegiatan ini hasil dari kerjasama antara Simic Banjarbaru selaku kita di sana selaku dosen tetap juga, dan kita mengisi acara ini juga selaku CEO dari PT Mitra Aulia Indonesia yang nanti akan menawarkan teknologi informasi untuk koperasi simpan pinjam. Oke, kita coba mulai. Dan juga terima kasih ya kita ucapkan juga kepada peserta semua yang pada hari ini bisa berhadir di kegiatan Zoom kita atau kegiatan online kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Dan semoga apa yang kita sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi narasumber khususnya dan kita semua pada umumnya dapat memetik pelajaran yang nanti bisa kita kembangkan di masing-masing pribadi kita. Jadi baik selaku dosen atau misalnya pelajar atau selaku praktisi atau selaku peneliti di dunia perkooperasian Indonesia, karena di sini sangat membuka peluang sekali bagi pengembangan teknologi informasi. Nah, karena di dunia perkooperasian teknologi informasi ini masih perlu diperkenalkan ya ke kooperasi-kooperasi, dan juga perlu diperkenalkan, diperkuat perkenalan kita ke Kementerian Kooperasi supaya nanti teknologi informasi di perkooperasian juga memiliki payung hukum yang kuat, sehingga kita selaku pengembang teknologi informasi punya payung hukum dan punya istilahnya kepastian ya dalam pengembangan teknologi informasi. Nah, jadi ini juga tantangan bagi dunia teknologi informasi seperti perguruan tinggi ya. Khususnya kan di sisi kami yaitu Simic Banjarbaru. Nah, bagaimana kita juga bisa berpartisipasi dalam pengembangan teknologi informasi khususnya misalnya di dunia-dunia usaha lembaga ekonomi kecil atau mikro kecil ya, misalnya koperasi atau LKM. Nah, itu kita juga concern ke arah sana. Oke, kita coba materi pada hari ini kita coba sampaikan. Yang pertama tadi sesuai judul adalah kita ingin mempersiapkan koperasi simpan pinjam kita
di era new normal. Jadi dari sudut pandang teknologi informasi atau IT ya, yaitu IT. Nah, ini karena kita sudah berada di era digitalisasi atau di era revolusi 4.0. Nah, ini sudah berada di situ. Jadi lembaga keuangan seperti perbankan, mereka sudah menggunakan teknologi informasi yang terupdate ya sesuai masanya saat ini. Nah, untuk pelaku-pelaku usaha mikro, keuangan mikro, nah kita juga mempersiapkan teknologi informasinya sesuai dengan standar yang ada di perbankan ya. Sehingga nanti kita harapkan dunia koperasi bisa bersinergi dengan perbankan, saling menguatkan, sehingga nanti koperasi juga bisa tumbuh dengan baik, besar ya, berkualitas, kemudian under control, bisa terkontrol. Nah, sehingga mereka juga bisa berkembang sesuai dengan perkembangan dari lembaga keuangan bank misalnya. Sehingga koperasi sebagai suku guru perekonomian nasional juga bisa menyumbangkan pertumbuhan ekonominya untuk nasional. Oke, kita lanjut dengan materinya. Nah, di sini adalah biodata. Biodata dari narasumber, nama saya Rahmadi. Ini kemudian alamat kita di Kalimantan Selatan, di Kabupaten Banjar, di Martapura, atau tepatnya di Desa Bincau. Kemudian alamat kantor kita di Jalan Sumpur Raya, Anggrek Merah nomor 2, Martapura, Kalimantan Selatan. Silakan nanti kalau ingin berkonsultasi atau berkunjung, kita siap ya. Kemudian ini adalah pengalaman ya, pendidikan dan pengalaman kerja. Jadi kita selaku dosen tetap Sistem Pengajaran Baru sekitar tahun 2010 ya sampai sekarang. Kemudian kita juga pernah menjadi pengurus koperasi simpan pinjam ya. Nah, dari 2011 sampai 2018. Kemudian kita juga sebagai programmer untuk aplikasi keuangan. Nah, ini kita mulai tahun 2003 sampai sekarang. Jadi kita punya pengalaman yang lumayan banyak, lumayan panjang untuk di bidang aplikasi keuangan. Kemudian kita juga saat ini menjabat sebagai CEO dari PT Mitra Olaya Indonesia dari tahun 2017 sampai sekarang ya, selaku pengembang teknologi, informasi, serta aplikasi keuangan. Jadi untuk operasi, untuk usaha-usaha retail atau sektor real, nah kita masuk-masuk di area-area tersebut. Sesuai dengan memang sejurusan yang kita tempuh ya, kita juga pernah kuliah di STIMIK Banjarbaru ya. Kita jurusan apa sistem informasi. Jadi ini nanti sebagai tantangan ya bagi mahasiswa di bidang teknologi informasi khususnya jurusan sistem informasi. Bagaimana mengembangkan sebuah aplikasi atau sebuah teknologi informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi poinnya adalah suatu aplikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kalau kita bisa bikin produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, nah, maka itu adalah sesuatu yang baik ya untuk kita kembangkan menjadi usaha gitu kan, menjadi bisnis yang sangat ya istilahnya menjanjikan di masa depan. Karena bisnis teknologi informasi ini sangat menjanjikan di masa depan. Oke, itu sedikit mengenai biodata dari narasumber. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan kita yaitu mengenai the new normal ya. Nah, di sini nanti kita sampaikan sebuah intro ya untuk membuka era new normal yang mau kita sampaikan. Oke, ini adalah intro fase-fase new normal yang mau diterapkan oleh pemerintah Indonesia ya. Jadi dimulai dari Juni, sekarang sudah Juni ya.
Oke, itu tadi sekilas intro ya. Mau penerapan dari new normal yang dilakukan pemerintah mulai Juni, nanti diharapkan akhir Juli atau Agustus kita sudah beraktivitas ya. Nah, tetapi aktivitas yang kita lakukan tidak seperti normal yang dulu ya. Nah, ini kan katanya kita bikin aktivitas yang new normal life. Berarti aktivitas yang baru, yang belum ada. Artinya belum pernah kita lakukan selama ini. Nah, jadi nanti ini aktivitasnya sangat-sangat membatasi kegiatan kita di luar rumah ya. Ya sangat membatasi, sehingga nanti sangat diperlukan teknologi kan untuk mengatasi pembatasan-pembatasan tersebut. Sehingga memang era-era setelah new normal ini saya kira tren dari usaha atau bisnis teknologi akan semakin berkembang. Nah, sehingga ini tantangan tadi dunia teknologi informasi, khusus tantangan perguruan tinggi ya, dan peneliti-peneliti serta programmer di teknologi informasi untuk mengembangkan sebuah teknologi yang untuk menjawab tantangan-tantangan new normal yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Oke, di sini nanti kalau kita bicara normal, new normal kan di sini misalnya ada jaga jarak ya. Jadi selalu kita jaga jarak nantinya kan. Kemudian harus cuci tangan gitu. Nah, sehingga kita aktivitas-aktivitas berkumpul itu dibatasi oleh aturan-aturan new normal yang akan dilakukan. Oke, itu sekilas tentang new normal ya. Jadi di masyarakat, di kantor, atau dimanapun, nah ini sangat protokol new normal ini harus dilakukan gitu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini kita masuk ke materi kita yaitu koperasi simpan pinjam. Nah, di sini apakah misalnya semua peserta sudah mengetahui apa itu koperasi simpan pinjam? Khususnya nanti para milenial ya. Jadi orang-orang atau kita-kita yang Anda-Anda yang hidup di era milenial ya. Mungkin belum terlalu familiar kan dengan koperasi simpan pinjam. Karena memang dari sudut pandang generasi sebelumnya ya mengenal koperasi simpan pinjam. Sehingga ini kita perlu juga sosialisasi ke era ke anak-anak milenial dengan teknologi juga pastinya. Karena dengan teknologi mereka orang-orang anak-anak milenial kan sangat familiar dengan teknologi. Nah, jadi bagaimana kita juga bisa membuka channel ke anak-anak milenial agar mereka juga bisa mengakses layanan-layanan koperasi simpan pinjam atau mereka juga bisa membuat koperasi simpan pinjam sendiri ya untuk usaha bisnis mereka ke depan. Dan ini juga menjanjikan ya kalau digarap dengan profesional dan dengan teknologi informasi yang baik gitu. Yang sesuai dengan kebutuhan masanya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita mulai dari koperasi itu adalah organisasi bisnis ya yang dimiliki dan operasi kepentingan bersama. Ini definisi dari koperasi. Kemudian landasan kegiatan koperasi berdasar prinsip gerak ekonomi rakyat berasaskan kekeluargaan. Oke, jadi koperasi ini adalah istilahnya prinsip asasnya kekeluargaan ya, atau kegotong royongan. Nah, ini nanti sangat kontradiktif dengan misalnya lembaga keuangan perbankan ya. Nah, kalau itu kan dimiliki oleh pemodal-pemodal besar. Tapi kalau lembaga koperasi simpan pinjam atau koperasi itu dimiliki oleh anggotanya ya. Dengan menyetorkan modal, simpan pokok wajib, dan pastinya itu adalah permodalan yang terbatas. Nah, jadi ini adalah kontradiksi nanti dari kapitalis ya. Jadi ini kita ekonomi kerakyatan kalau kita bicara mengenai koperasi atau khususnya koperasi simpan pinjam. Oke, di sini tujuan utama koperasi adalah untuk menunjukkan masyarakat yang adil makmur ya, sejahtera dan mandiri atas dasar Pancasila dan Undang-Undang 45 ya. Jadi ini adalah memang tujuan dari Indonesia sebenarnya, tujuan negara adalah untuk membentuk
masyarakat yang adil dan makmur ya. Jadi selaras dengan tujuan dari negara kita. Jadi pemberdayaan koperasi memang adalah tujuannya adalah selaras dengan tujuan bangsa dan negara kita ya, untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur. Nah, itu adalah tujuan koperasi, sehingga perlu juga kita dukung ya, usaha-usaha koperasi. Kemudian landasan koperasi yaitu Pancasila dan Undang-Undang 45 ya. Jadi landasan ideologinya Pancasila pastinya. Kemudian landasan hukumnya ya tidak bisa dipisahkan dari Undang-Undang Dasar 45 ya. Tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kita. Oke, untuk berikutnya adalah koperasi simpan pinjam. Ini adalah koperasi yang bergerak di bidang pinjaman. Simpan pinjam ya. Jadi ada funding, ada lending seperti usaha perbankan. Tetapi bedanya adalah yang sangat mendasar nanti bedanya kalau koperasi ini dimiliki oleh anggota. Jadi yang nabung anggota, fundingnya anggota, lendingnya harus ke anggota juga. Tapi kalau perbankan, fundingnya bisa dari pemegang saham, ya, dari umum, lendingnya bisa ke masyarakat umum. Jadi beda utamanya adalah kalau koperasi hanya untuk member. Ya. Jadi dia berbasis membership atau keanggotaan. Tapi kalau nya perbankan, umum. Ya. Nah, tadi masa istilahnya dia berbasis kekeluargaan tadi, dianggap sebagai satu keluarga. Ya. Jadi berbasis kegotong royongan, ya. Berbasis membership. Gitu. Oke, ini nanti sangat erat hubungannya dengan pengembangan teknologi informasi. Ya. Jadi kalau misalnya ini membership ini kita terobos, nanti siap-siap pengembang teknologi informasinya siap-siap nanti berhadapan dengan otoritas jasa keuangan. Ya. Nah, karena tidak diperbolehkan operasi bertransaksi dengan masyarakat umum. Ya. Jadi harus menjadi member atau calon member juga boleh. Oke, itu untuk koperasi simpan pinjamnya. Sekilas dulu agar kita sama-sama punya persepsi yang sama terhadap koperasi simpan pinjam. Nah, kemudian prinsip dari koperasi simpan pinjam diantaranya adalah keanggotaan sifatnya terbuka dan sukarela. Tidak ada paksaan ya. Jadi kalau ingin jadi ingin ikut layanan koperasi ya harus jadi anggota, tapi sifatnya terbuka dan sukarela. Siapa yang mau ikut silakan. Tapi kalau nggak mau jadi anggota tidak bisa tidak diperbolehkan mengakses layanan koperasi. Nah, tapi biasanya ada calon anggota ya. Nah, kalau calon anggota secara peraturan biasanya di maksimal 3 bulan ya. Jadi kasih kesempatan 3 bulan untuk evaluasi, kalau tidak diterima nanti tidak boleh lagi mengakses layanan. Itu secara aturannya ya, undang-undangnya begitu. Kemudian dikelola secara mandiri dan demokratis ya. Kekuasaan tertinggi ada pada RAT atau rapat anggota tahunan. Atau rapat anggota lah, biasanya 1 kali dalam 1 tahun ya umumnya begitu. Kemudian laba koperasi dari sisa usaha atau SAU yang diberikan kepada anggota secara adil dan sesuai kesepakatan. Oke, jadi sebenarnya anggota koperasi itu merupakan pemilik dari koperasi karena nanti akan mendapatkan sisa hasil usaha. Nah, itulah bedanya dengan perbankan ya. Kalau perbankan kan kalau kita nabung di perbankan kita paling dapat apa? Jasa pinjaman ya, atau bunga atau bagi hasil pinjam, bagi hasil tabungan. Tapi tidak akan mendapatkan laba tahunan dari perseroan terbatas tersebut. Tapi kalau koperasi kita dapat SAU. Nah, makanya koperasi itu milik yang bertransaksi ya pemilik juga gitu. Oke, nah di sini yang perlu kita cermati juga adalah pendapat menurut Pak Ahmad Jabadi ya. Saat ini beliau adalah deputi pengawasan Kemenkop RI. Yang menyatakan bahwa bisnis koperasi itu adalah bisnis bergerak simpan pinjam. Kalau dia simpan pinjam, dia juga sangat rentan terhadap trust atau kepercayaan, ya. Seperti perbankan juga. Ya. Jadi trust sangat mempengaruhi terhadap perkembangan dari koperasi simpan pinjam. Isu-isu negatif akan sangat menggiring opini publik ke menghilangkan kepercayaan dari koperasi simpan pinjam. Nah, jadi ini isu-isu negatif terhadap koperasi simpan pinjam ya. Nah, misalnya kalau yang saat ini yang paling tren adalah isu misalnya pinjaman online ya. Nah, itu pinjaman online yang dilakukan oleh
koperasi misalnya. Nah, itu adalah isu-isu negatif yang sangat memukul ya citra dari koperasi. Itu sudah terjadi ya. Nah, kemudian karena ini berbasis trust atau kepercayaan, sehingga kita selaku kalau misalnya pelaku KSP atau konsumen pinjam harus menjaga kepercayaan yang baik. Ya. Sehingga kita ya harus menyiapkan manajemen yang lebih modern ya. Kemudian salah satunya ya berbasis teknologi informasi. Supaya nanti kita bisa membuat masyarakat lebih percaya menjadi membernya koperasi. Karena dia sifatnya berbasis membership tadi. Nah, kemudian di sini siapa yang menjadi anggota koperasi? Nah, di sini adalah ya satu, dia nanti terdaftar di buku anggota koperasi. Jadi dia harus punya simpanan pokok dan simpanan wajib di koperasi dan didaftarkan dalam buku anggota koperasi. Yang kedua, membayar simpanan pokok dan wajib ya. Nah, itu syarat-syaratnya. Kemudian berhak mengikuti rapat anggota. Kemudian dia berhak dipilih dan memilih sebagai pengurus koperasi. Kemudian dia berhak mendapatkan hasisa hasil usaha dari usaha koperasi. Nah, ini adalah anggota koperasi. Nah, jadi gambaran koperasi itu seperti ini. Jadi sebuah lembaga keuangan yang berbasis pada anggota. Jadi ini sebenarnya bisa dibuat oleh siapapun ya. Minimal kan syarat keanggotaan minimal 20 orang bisa membuat sebuah koperasi. Nah, sehingga kalau kita sarankan kalau generasi milenial bikin koperasi, bikinlah koperasi yang era milenial ya. Nah, untuk koperasi-koperasi yang sudah ada, kita harapkan juga bisa mengadaptasi koperasi di era milenial supaya lebih bisa dipercaya oleh masyarakat khususnya nanti generasi milenial ya. Karena kan generasi milenial sekarang sudah besar-besar ya. Artinya sudah di tingkat-tingkat dewasa gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini adalah kita mau sampaikan penelitian dan pengembangan IT untuk koperasi simpan pinjam. Jadi banyak juga yang sudah meneliti tentang koperasi simpan pinjam, misalnya mengenai teknologi yang harus disiapkan, itu sudah beberapa yang meneliti. Khususnya narasumber juga pernah meneliti. Nah, ini kemarin kita meneliti mengenai koperasi simpan pinjam berbasis syariah, yaitu Baitul Mal wa Tamwil, Hairul Amin, Hairul Iwan di Martapura. Nah, ini kita meneliti mengenai sistem pengembangan strategi pengembangan informasinya. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya adalah kalau kita lihat secara present make parlance strategi Great Matrix bahwa strategi dari koperasi simpan pinjam itu tidak beda-beda dengan yang punya perbankan. Jadi mereka kalau ingin survive ya ke depan ya harus mengembangkan teknologi-teknologinya, misalnya teknologi ATM ya, teknologi mesin edisi, teknologi e-banking, teknologi Android yang saat ini booming ya, mobile banking misalnya. Nah, itu adalah teknologi-teknologi yang semestinya sudah harus diadaptasi oleh koperasi simpan pinjam kalau ingin bersaing dengan kompetitor yang lain. Ya, apalagi saat ini kan kompetitor yang baru masuk di era milenial yang disebut dengan pinjaman online tadi. Jadi pinjol itu adalah teknologi terbaru yang berbasis Android yang orang bisa meminjamkan kemanapun dia. Nah, tetapi pinjam online ini kan diawasi oleh OJK ya. Nah, itu bagaimana penetrasi pasar mereka kan terhadap masyarakat. Nah, itu juga harus diantisipasi oleh lembaga simpan pinjam. Oke, yang di sini mengenai pendapat beberapa ahli tentang digitalisasi koperasi atau khusus simpan pinjam. Nah, yang pertama ini kita sampaikan oleh Pak Dr. Agung Sujatmiko ya. Nah, beliau adalah dosen dan peneliti juga di koperasi. Nah, beliau di Kopin ya, wakil ketua di Kopin. Nah, ini beliau memberikan saran-saran ke Kementerian Koperasi, yaitu
artinya koperasi simpan pinjam. Nah, di sini harus menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan teknologi ya. Nah, itu kan selaras dengan era digitalisasi ini. Kemudian yang kedua, mengenai penguatan akses bisnis dan finansial bagi koperasi ya. Kemudian memperkuat pengembangan koperasi di bidang sektor realnya ya. Kemudian membangun center of excellence-nya. Kemudian mendorong munculnya koperasi di kelompok strategis. Nah, ini tadi yang kita sampaikan ya. Jadi mendorong sekali bagaimana koperasi ini muncul dari generasi-generasi milenial ya. Jadi dari apa? Mahasiswa ya. Kemudian mahasiswa sudah lulus sebagai lulusan mahasiswa, sudah lulus bisa mengembangkan koperasi simpan pinjam ya di era milenialnya. Nah, kemudian kaum-kaum wanita juga ya, karena kan dominasi penduduk kebanyakan kaum wanita dan juga bisa mengembangkan koperasi wanita ya. Tetapi didorong dengan modernisasi manajemen koperasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Nah, jadi di sini peneliti juga menyarankan bahwa kita kalau ingin memperbaiki, membangun trust dari koperasi simpan pinjam ya, kita didorong untuk memanfaatkan teknologi informasi. Jadi didorong ke arah sana ya. Nah, kemudian yang berikutnya peneliti juga yaitu Bapak Dr. Ahmad Subagio ya. Nah, beliau juga dosen peneliti untuk Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi. Nah, beliau juga memberikan saran ya, rekomendasi untuk koperasi. Jadi yang pertama adalah teknologi informasi untuk koperasi ya, untuk mendorong efisiensi. Kemudian beliau juga mendorong Kementerian Koperasi atau pemerintah ya untuk memberikan dukungan terhadap regulasi di bidang teknologi informasi tadi. Supaya nanti kita selaku pengembang teknologi informasi itu punya payung hukum, punya rule of the game yang jelas gitu ya. Sehingga tidak ragu-ragu kita mengembangkan teknologi informasi. Nah, kemudian di sini juga beberapa rekomendasi yaitu transformasi digital sektor usaha simpan pinjam ya. Jadi simpan pinjam yang manual yang masih berbasis Excel misalnya kan. Nah, itu ditransformasi harusnya ke berbasis aplikasi dan teknologi informasi. Karena kalau masih berbasis Excel itu tidak bisa dikembangkan lagi ke teknologi informasi, tidak bisa nyambung ya. Dengan teknologi informasi yang ada saat ini kan nggak bisa disambungkan kalau berbasis Excel ya. Tapi kalau berbasis aplikasi dan teknologi informasi pasti akan nyambung dengan teknologi era milenial saat ini. Nah, jadi kita di sini disarankan juga koperasi juga bisa mentransformasi usahanya ke bidang sektor-sektor yang berbasis digital. Kemudian peningkatan kemitraan antara perusahaan fintech dengan lembaga keuangan. Nah, jadi juga kita ada kemitraan ya, kerjasama antara pengembang finansial teknologinya, teknologi informasinya dengan lembaga koperasinya gitu. Nah, jadi dari dua narasumber peneliti tadi sangat menyarankan sekali ya, adanya koperasi yang simpan pinjam yang berbasis teknologi. Itu dari sisi peneliti dan dosen juga ya, dosen, peneliti, kita juga dosen dan praktisi. Nah, kita juga menyarankan bahwa koperasi simpan pinjam itu harus berbenah ya untuk mengembangkan teknologi informasinya supaya dia setara dengan layanan teknologi informasi dari kompetitornya ya. Karena saat ini kompetitornya banyak sekali dari perbankan ya sampai fintech pinjaman online gitu. Nah, sampai juga misalnya ke apa namanya sektor-sektor lembaga keuangan yang lain yang sampai ke masyarakat bawah ya untuk mengambil pasarnya gitu. Oke, itu rekomendasi dari peneliti dan dosen-dosen ya. Kemudian kalau ini adalah penawaran ini. Jadi ini penawaran kita sebagai pengembang dari teknologi informasi untuk koperasi simpan pinjam di era new normal tadi. Jadi menjawab tantangan koperasi simpan pinjam di era new normal yang tadi misalnya harus jaga jarak itu,
tidak bisa leluasa keluar rumah, beraktivitas di luar rumah, kan itu sangat apa namanya mempengaruhi dalam pengembangan atau perkembangan koperasi. Jadi saat ini banyak koperasi yang sangat terpukul ya dengan adanya COVID ya, karena mereka tidak bisa beraktivitas dengan leluasa di masyarakat. Nah, ini kita coba tawarkan teknologi informasi yang semoga bisa dipergunakan di era new normal ini. Oke, ini adalah gambaran arsitektur sistem yang sudah kita kembangkan ya. Sudah kita kembangkan dan sudah digunakan juga oleh banyak koperasi di Indonesia. Nah, arsitektur ini kita bisa pandang dari sudut pandang kita masing-masing ya. Misalnya kita selaku praktisi pengembangan teknologi informasi, nah kita bisa memandang ini sebagai suatu sistem yang bisa kita kembangkan, yang kita bisa bikin, ya kan? Kalau kita sebagai mahasiswa, nah ini kita bisa analisa ini sistemnya seperti ini untuk bisa dikembangkan di penelitian sebagai mahasiswa, misalnya. Nah, jadi ini sangat banyak manfaatnya ya, dari sudut pandang kita masing-masing kita bisa cerna. Oke, di sini kita rekomendasikan sebuah arsitektur sistem, artinya di sini kita coba kembangkan sebuah koperasi simpan pinjam yang berbasis digital. Jadi prinsipnya sama seperti perbankan ya. Jadi bisa akses ATM, Android, edisi, kemudian payment point. Nah, itu semua bisa. Guna akses pembayaran QR code misalnya. Nah, itu semua bisa dilayani oleh koperasi simpan pinjam. Tapi dengan syarat berbasis teknologi informasi ya. Nah, kalau misalnya koperasi simpan pinjam masih berbasis aplikasi Excel, nah ini saya kira tidak mungkin bisa mengakses teknologi informasi yang era saat ini. Nah, makanya kita sarankan sekali agar bisa bertransformasi ke aplikasi keuangan dan digitalisasi. Supaya bisa menjawab tantangan di era new normal yang tadi, yang serba keterbatasan. Nah, kemudian layanan-layanan, ya layanan fasilitas online digital biasanya standarnya seperti ini ya. Jadi dia standarnya bisa mengakses, bisa pembayaran online kan, BPJS, travel, multifinance, pulsa, tiket, game, TV, dan lain-lain. Ini layanan-layanan yang ada di online digital biasanya begini. Nah, dia bisa diakses jadi di mobile banking, mobile Android ya, atau internet banking ya, atau edisi itu yang sudah ada di perbankan ya. Nah, itu kan bisa kita implementasikan di ini namanya di koperasi. Oke, kemudian yang berikutnya manfaat transaksi online digital. Nah, banyak sekali manfaatnya. Yang pertama kan anggota dan melakukan tanpa harus datang ke kantor layanan. Nah, ini kan mengatasi era new normal tadi. Sehingga anggota kan tidak perlu harus datang ke kantor. Ya, jaga jarak ya. Sehingga transaksi di kantor layanan itu bisa kita batasi, bisa kita reduksi ya, bisa kita kurangi maksudnya interaksinya. Jadi interaksi kita bisa lakukan secara online. Bisa pakai Android atau edisi, nah atau yang lain-lain. Kemudian dengan adanya interaksi melalui teknologi informasi atau dikenal brandless tadi. Kemudian yang kedua untuk masalah keamanan, nah ini kita bisa bikin biasanya menggunakan SMS ya. Jadi ada SMS-nya kan, password SMS, OTP ya. Jadi pakai OTP untuk pengamanan. Kemudian untuk controlling, nah controlling kan sangat mudah karena sifatnya adalah online tadi, sehingga dimanapun bisa dicek oleh pengurus ya atau pengawas koperasi dan lain-lain. Kemudian flexibility, nah ini karena dia sifatnya online kan, transaksi 24 jam, berarti kapanpun anggota bisa mengakses gitu. Jadi kapanpun anggota bisa misalnya mau beli pulsa atau mau bayar listrik atau beli token listrik. Nah, kalau mereka kehabisan tengah malam kan mereka tidak harus keluar rumah. Akses saja di Android-nya kemudian mereka bisa beli sendiri ya.
kemudian otomatis nanti auto debit ke simpanan yang ada di koperasi simpan pinjam. Nah, itu kalau dari sisi pengembangan itu kita bisa ambil manfaat dari alur bisnisnya ya. Kalau Anda ingin mengembangkan berarti alur bisnisnya seperti itu. Kalau ini adalah yang sudah jadi ya, yang sudah ada aplikasinya. Nah, kemudian ini adalah fasilitas mesin edisi tadi. Jadi kita dari mesin edisi nanti koperasi simpan pinjam bisa cek info saldo, setor tunai ya. Nah, ini biasanya untuk mesin edisi ini bisa digunakan oleh awak kolektor lapangan ya. Nah, sehingga nanti bisa jemput bola ke rumah-rumah. Sehingga kita bisa melakukan kegiatan new normal, artinya untuk standar kesehatan protokol kesehatannya kan bisa dilakukan oleh AO kolektor. Jadi AO kolektor bisa pakai masker, sanitizer, dan seterusnya. Mereka bisa jemput bola uang setoran atau tarikan atau cicilan ya atau PPOB, mereka bisa jemput bola ke rumah-rumah anggota atau ke pasar-pasar ya. Nah, sehingga ini juga akan mengatasi problem di new normal ini. Nah, kemudian kalau ini adalah debit kartu anggota, nah, ini juga nanti bisa membuat trust ke masyarakat tadi, karena kita punya profil ya, kita bisa buat profil di debit cardnya. Jadi kita bisa bikin koperasi simpan pinjam image-nya setara perbankan ya. Nah, kemudian ini contoh ya. Ini contoh AO kolektor yang bermain atau bertransaksi di pasar-pasar. Nah, ini foto ini diambil sebelum new normal ya, sebelum COVID ini. Jadi ini nggak pakai masker kan? Jadi nggak pakai masker, ini karena diambil sebelum era COVID. Nah, kalau sudah era COVID, ini pastinya nggak bisa seperti ini ya. Jadi harus pakai masker, ya kan? Nah, itu. Ini adalah sebelum era COVID. Jadi bisa real time dari warung-warung, dari rumah-rumah, bisa bertransaksi. Kemudian nanti datanya bisa langsung online ke kantor koperasi simpan pinjam masing-masing. Oke, itu untuk layanan AO kolektor mesin edisi. Nah, ini diadaptasi misalnya dari kalau di bank itu bisa misalnya BRI Link. Nah, mereka juga menggunakan mesin edisi. Jadi ini bisa kita lakukan standar layanan bank tadi kita adaptasi ke koperasi simpan pinjam. Kita bisa bikin yang mesin edisi kolektor. Nah, kemudian kita juga punya fasilitas Android. Nah, ini Android ini kalau di perbankan namanya mobile banking. Jadi pastinya orang-orang milenial ya akan tahu, sudah tahu bahwa fasilitas lain perbankan punya mobile banking. Nah, ini fungsinya nanti untuk transaksi-transaksi nasabah kalau di perbankan ya. Nah, kalau kita di koperasi, transaksi anggota koperasi yang mengakses layanan koperasi simpan pinjamnya. Oke, ini berbasis Android. Nah, ini contoh layanannya. Jadi di sini nanti ada cek saldo, ya. Kemudian ada transfer sesama koperasi, ya, sesama anggota, ya, sama anggota koperasi. Juga nanti ada cicilan, angsuran, bisa mengangsur cicilan koperasi. Nah, juga bisa QR code, ya. QR code itu nanti untuk pembayaran menggunakan QR code atau scan kode di Android. Itu misalnya anggota koperasi kerjasama dengan toko ya atau mitra koperasi untuk pembayaran cashless-nya non tunainya bisa scan QR code. Nah, kemudian kita juga membuatkan donasi misalnya. Nah, donasi ini bisa kerjasama misalnya kalau kita bergerak di koperasi pinjam syariah kan ada namanya mal. Baitul mal ya. Nah, kita bisa link ke donasi Baitul Mal yang punya kita. Sehingga anggota kalau misalnya mau donasi, ya tinggal buka aja di Android-nya kan, donasi ke Baitul Mal-nya. Nah, sehingga ini kita akan membentuk sebuah layanan eksklusif keuangan. Ya. Nah, kemudian di Kopling itu juga ada fasilitas, itu ya tadi PPOB, nah kemudian ada riwayat. Nah, ini adalah aplikasi.
Tapi kalau kita orang-orang misalnya Anda mau desain sistem, nah Anda ini bisa baca sendiri, bisa Anda desain sistem Anda sendiri ya. Bisa Anda desain, ini adalah aplikasi yang sudah ada. Jadi kalau mahasiswa bisa baca ini kan, sebagai alur bisnis untuk membuat sebuah desain sistem. Oke, ini layanan Android. Nah, kemudian ini adalah fitur ya, fitur untuk layanan transfer perbankan misalnya. Nah, jadi koperasi juga sudah bisa transfer ke perbankan, kita bisa pakai remiten ya. Tapi ini harus kerjasama ya dengan lembaga yang sudah punya izin dari OJK. Nah, kalau kita ini kerjasama dengan Arta Jasa ya, atau kita kerjasama dengan IMER. Ya. Jadi jangan kita lakukan ini kalau kita tidak punya kerjasama dengan lembaga yang sudah punya izin OJK. Karena kalau ini dilakukan akan melanggar undang-undang keuangan, ya, undang-undang perbankan. Jadi ini sangat rentan sekali terhadap pelanggaran undang-undang perbankan. Nah, sehingga ini juga harus kita pahami bersama ya, untuk mengembangkan teknologi ini juga tidak mudah ya. Jadi perlu sekali rambu-rambu undang-undangnya tidak boleh ditabrak gitu. Jadi harus punya kerjasama dengan lembaga yang sudah punya legalitas. Oke. Jadi ini secara desainnya begini, tapi secara legalitasnya harus punya legalitas. Oke, ini adalah fitur disbursement, artinya transfer ya, transfer ke perbankan tadi, tapi harus punya legalitas tadi. Harus punya kerjasama dengan lembaga yang sudah punya legalitas di OJK. Tapi ini sudah bisa kita lakukan, bisa transfer. Jadi koperasi sudah bisa transfer ke perbankan. Atau perbankan sudah bisa transfer ke rekening koperasi. Nah, tapi dengan jalan tadi, kerjasama dengan lembaga yang sudah punya izin ke otoritas lembaga, otoritas jasa keuangan. Pak Rahmadi, okay. Kita masih punya 9 menit, Pak Rahmadi. Oh ya, terima kasih Pak. Nah. Oke, kemudian ini fasilitas e-collection ya. Nah, e-collection ini sama seperti e-collector mesin edisi, cuman ini berbasis Android. Jadi dia Android. Kalau tadi kan berbasis mesin edisi, ini berbasis Android. Tapi fungsinya sama untuk kolektor lapangan ya. Jadi kolektor lapangan tuh bisa didesainkan dengan mesin edisi, bisa juga dengan Android e-collector. Nah, ini kalau ini e-collector. Fungsinya sama untuk setor tunai, penarikan tunai, angsuran. Nah, ini e-collection. Jadi penggunaannya juga sama ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ATM ya. Jadi sangat untuk saat ini kan koperasi simpan pinjam itu kira-kira impossible ya punya ATM. Tapi possible, memungkinkan punya ATM. Karena layanan sudah ada. Nah, untuk aplikasi kita ini sudah dua koperasi yang menggunakan ATM ya. Jadi ada sudah dua koperasi yang bisa mengakses ATM. Jadi kita bayangkan bagaimana sebuah koperasi di depan koperasi punya ATM. Saya kira sangat luar biasa ya kan, untuk menambah trust dari masyarakat untuk bisa bertransaksi di koperasi. Kemudian ATM yang kita kembangkan adalah ATM yang era manual ya, yang cardless ya. Jadi ini tanpa kartu. Jadi kita bisa akses dari Android untuk key-nya menggunakan kode bar yang ada di Android. Jadi ini cardless ya. Jadi tidak pakai kartu. Nah, prosesnya seperti ini. Jadi kita bisa narik di ATM-nya koperasi, scan dari QR code yang ada di kopling tadi Android-nya. Dan itu bisa narik tunai langsung. Ini layanan ini juga bisa sudah diadaptasi oleh koperasi simpan pinjam. Sehingga nanti di era new normal itu penarikan dana tidak harus ke kasirnya koperasi kan. Mereka bisa langsung ke mesin ATM dan mereka juga tidak perlu menyentuh ATM ya. Karena mereka pakai scan QR code. Beda sama ATM lama kan, harus pakai kartu, nanti klik keyboardnya, password ya. Nah, kalau ini kan
kita pakai QR code untuk keyboardnya tidak terlalu banyak interaksi kan ke mesin. Sehingga ini juga menjadi solusi untuk kegiatan transaksi di era new normal. Mengurangi interaksi atau sentuhan-sentuhan. Nah, kemudian ini adalah diagram pembayaran cashless ya yang kita kembangkan. Jadi nanti koperasi simpan pinjam itu bisa bermitra dengan anggotanya yang punya toko atau warung. Nah, sehingga nanti untuk pembayaran tidak menggunakan uang. Karena di era new normal ini kan, atau di era COVID, salah satu dari alat yang bisa menularkan virus COVID adalah uang, ya kan? Jadi lewat uang kan katanya bisa menularkan. Nah, kalau kita berbasis teknologi, yang cashless kita tidak pakai uang ya. Nah, ini kita bisa pakai pembayaran non-tunai tadi. Dan ini bisa dikembangkan oleh KSP dan juga bisa dikembangkan oleh koperasi pesantren ya. Jadi koperasi pesantren ini juga sangat cocok sekali. Jadi orang tua bisa transfer ke anaknya, anaknya untuk penarikan uang bisa dikontrol ya kan. Bisa pakai ATM, bisa non-tunai. Ini juga cocok sekali dikembangkan oleh koperasi-koperasi pondok pesantren. Nah, di sini diagramnya seperti ini. Nah, kemudian di riset dan development kita ke depannya, untuk mengurangi sentuhan dan untuk jaga jarak ya. Nah, kita kalau yang ini kan masih dekat-dekatan ini. Karena scan QR code kan dekat. Ya paling 10 cm, 5 cm ya kan. Itu QR code kan masih dekat gitu. Nah, sekarang kita riset untuk pengembangan lebih lanjut. Semoga ini bisa diterima oleh otoritas juga ya. Nah, ini kita mau kembangkan nanti tidak berbasis QR code yang OTP ya, yang harus bersentuhan. Nah, ini kita kembangkan nanti berbasis intelligent face. Jadi intelligent face ini nanti kita bisa kembangkan untuk pembayaran di toko-toko atau warung-warung yang bermitra dengan koperasi. Untuk pembayarannya seperti OPPO itu kan, OPPO atau Dana, itu kan masih QR code ya. Sekarang kita kembangkan menjadi intelligent face atau scan wajah. Sehingga bisa nanti untuk bayarnya jaga jarak 1 meter. Ini kita coba pengembangannya. Waktunya tinggal 3 menit, Pak Rahmadi. Oke, Pak. Kita perlu menyampaikan atau memberikan waktu kepada peserta untuk bertanya. Oke. Ini sudah di ujung materi nih, Pak. Oke, silakan, Pak. Oke, nah ini adalah riset and development kita. Kedepannya nanti pembayarannya tidak menggunakan OTP lagi kita, tapi menggunakan scan wajah ya. Nah, jadi bisa jaga jarak 1 meter, sehingga saya kira ini adalah solusi dari new normal untuk pembayaran di cashless di toko-toko, warung, dan mitra-mitra koperasi simpan pinjam. Oke, saya kira demikian, Pak. Presentasi yang bisa kita sampaikan. Kita kembali ke moderator. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kita diskusikan materi kita hari ini. Semoga kita bisa memberikan solusi yang terbaik untuk kita semua. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Rahmadi, yang sudah menyampaikan paparannya. Di slide mungkin sudah terlihat beberapa pertanyaan Pak Rahmadi yang mohon maaf. Oh iya. Pak Rahmadi silakan, bisa stop share screen-nya dulu. Oh iya. Baik. Saya lanjutkan dengan ini. Bisa dilihat Pak Rahmadi beberapa pertanyaannya? Oh iya, boleh. Ini beberapa boleh. Pertanyaan yang sudah ditemukan panitia di live chat YouTube dan juga Zoom. Silakan Pak Rahmadi, ini ada pertanyaan 1, 2, 3. Silakan Pak. Oke. Untuk pertanyaan pertama nih dari atas nama peserta Megasari ya. Ini di Sidoarjo ya Pak ya. Nih.
Nah, ini bagaimana fintech diterapkan pada koperasi syariah. Oke. Jadi kita tadi bicara mengenai fintech-nya koperasi simpan pinjam. Nah, kalau kita menerapkan di koperasi syariah, sebenarnya prinsipnya sama seperti koperasi biasa. Nah, artinya fintech-nya sama, hanya mengadopsi nanti layanan-layanan syariah. Tapi sama, teknologinya sama. Bisa saja kita terapkan juga di koperasi yang berbasis syariah atau tadi yang koperasi yang berbasis pondok pesantren ya juga. Oke, itu. Pondok pesantren, koperasi simpan pinjam syariah atau misalnya Baitul Mal wa Tamwil atau Baitul Tamwil Muhammadiyah itu yang berbasis syariah juga bisa. Jadi ini teknologi ini bisa dikembangkan atau diadaptasi oleh koperasi simpan pinjam umum atau koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah. Oke, saya kira itu ya. Nomor satu, jawabannya seperti itu. Jadi bisa saja fintech ini diterapkan di koperasi syariah. Nanti bagaimana caranya bisa kontak kita ya. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Silakan kontak nanti narasumber. Kemudian untuk Misbahul Anam, ya, mahasiswa ya, apa itu koperasi? Oke, tadi kita sudah jelaskan tadi ya. Koperasi itu adalah layanan atau badan hukum sebenarnya ya. Untuk layanan simpan pinjam, dia koperasi itu bentuknya ada beberapa jenis ya. Ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi sektor real, ada koperasi konsumen, ada koperasi produsen, ada koperasi jasa, itu jenis-jenis koperasi. Oke, saya kira nanti untuk koperasi bisa lebih didalami juga, dicari di apa literasinya. Kemudian untuk Pak Rahman ini, seberapa besar peran dari pengembang untuk mendukung perubahan koperasi konvensional ke koperasi syariah. Oke. Jadi sebenarnya kita selaku pengembang dari perangkat lunak aplikasi keuangan ya, khususnya koperasi, kita sangat concern, sangat mendukung sekali untuk teknologi atau aplikasi koperasi yang berbasis syariah dan juga teknologi yang berbasis syariah. Nah, kemudian kita juga sangat mendukung sekali koperasi yang masih berbasis konvensional atau umum untuk bermigrasi ke koperasi syariah. Itu sangat kita dukung dan sangat membahagiakan kita seandainya itu dilakukan. Nah, tapi untuk proses migrasi dari umum ke syariah ini kan perlu proses. Jadi perlu proses, nah itu yang kita perlu hargai. Ya, teman-teman kita yang masih koperasi umum, kita sangat hargai untuk bisa berproses ke koperasi berbasis syariah dan itu kita sangat dukung sekali. Dalam kegiatan-kegiatan kita, misalnya silaturahmi nasional kita, nah kita sangat concern sekali ke pengembangan dari koperasi berbasis syariah. Oke, kita sangat mendukung. Silakan nanti kalau misalnya ingin berkonsultasi dengan kita mengenai migrasi, konversi dari syariah, dari umum ke syariah, silakan kontak kita, nanti kita akan coba bantu ya. Oke, itu. Jadi kita sangat mendukung sekali perubahan koperasi biasa ke koperasi umum. Walaupun itu perlu waktu ya, proses ya. Perlu edukasi, literasi yang lebih jauh lagi. Nah, karena tidak semudah yang kita bayangkan ya, karena koperasi umum ini sudah mengakar di masyarakat kita. Sehingga kita perlu proses ya. Perlu proses untuk apa namanya beradaptasi atau bermigrasi ke koperasi syariah. Oke, saya kira itu. Ada lagi yang keempat, Pak Rahmadi. Oh, yang keempat ini yang saya tanyakan di rumah sakit kami ya. Oh, ini ada koperasi. Namun di rumah sakit kami ada aturan anggota hanya boleh PNS sedangkan di rumah sakit masih honorer atau karyawan blood itu ya. Pertanyaannya, apakah bisa mengubah agar semua karyawan baik PNS dan non PNS? Oh ya, oke. Oke, ini saya kira ini mengenai aturan dari koperasi ya, koperasinya. Sehingga kalau mau yang seperti ini berarti koperasinya harus diminta untuk merubah anggaran dasar ya. Jadi silakan nanti di apa namanya? Dikomunikasikan dengan pengurusnya itu harus merubah anggaran dasar koperasi sehingga bisa melayani yang non PNS. Sebenarnya kalau dari sisi operasi siapapun boleh mengakses pembiayaan layanan koperasi kan, yang penting menjadi member dari koperasi.
Jadi dia tidak berstatus PNS atau non-PNS, tapi statusnya adalah member koperasi atau bukan. Sebenarnya kan begitu. Tapi kalau misalnya di koperasinya dibatasi PNS, non-PNS, berarti anggaran dasar koperasi yang perlu disesuaikan. Oke, saya kira demikian untuk pertanyaan keempat. Masih ada Pak, 5 dan 6. Oke, yang 5, apakah KSP itu cukup bagus untuk diimbang di pesantren? Oh ya. Jadi ini sangat bagus sekali koperasi simpan pinjam itu dikembangkan di pesantren ya. Jadi apalagi misalnya nanti berbasis teknologi tadi, seperti yang kita sampaikan tadi di presentasi, bahwa koperasi simpan pinjam berbasis pesantren itu sangat menjanjikan. Karena kan pesantren itu banyak sekali orang yang terlibat di situ ya, khususnya siswa misalnya. Jadi siswanya kan banyak, apalagi pondok pesantrennya besar. Nah, kalau yang sudah kita terlibat ini, kita contohkan misalnya ada koperasi Sunan Derajat ya di Lamongan. Nah, itu sangat besar sekali orangnya. Siswanya bisa sampai 5.000 atau 10.000. Nah, itu sangat potensial sekali dikembangkan koperasi berbasis pesantren. Nah, sehingga juga bisa dikembangkan pembayaran-pembayaran non-tunainya tadi. Sehingga orang tua kalau misalnya ngirim uang ke pesantrinya, bisa transfer langsung dikelola oleh koperasi. Sehingga misalnya untuk penarikan uang itu bisa dikontrol oleh koperasi. Nah, lebih fleksibel kan daripada dikontrol oleh perbankan. Kalau perbankan kan tidak fleksibel. Tapi kalau dikontrol koperasi, kita bisa sangat mudah sekali untuk menyesuaikan dengan kondisi pondok pesantrennya atau lokasinya masing-masing. Oke, yang nomor 6. Nah, berapa bagaimana migrasi umum ke syariah? Bagaimana DPS jika di daerah tidak ada? Oke. Jadi memang salah satu syarat untuk membentuk sebuah koperasi syariah yaitu punya Dewan Pengawas Syariah yaitu DPS. Nah, untuk DPS ini nanti sangat tergantung pada dinas koperasi masing-masing. Apakah mereka itu mengizinkan DPS dari luar daerah atau tidak mengizinkan DPS dari luar daerah. Karena ada dinas koperasi yang tidak mengizinkan DPS luar masuk mengisi DPS koperasi syariahnya. Jadi ini sangat tergantung pada kebijakan dari dinas koperasi yang ada di daerah. Jadi apakah boleh daerah lain mengisi DPS-nya atau boleh atau tidak? Nah, ini sangat tergantung pada kebijakan dari dinas koperasi daerahnya masing-masing ya. Karena menurut pengalaman ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Nah, jadi itu mengenai DPS ya. Karena memang syarat utama dari koperasi simpan pinjam syariah punya Dewan Pengawas Syariah. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita kasih solusi yang sederhana, nah sebenarnya untuk badan hukum itu kan ada koperasi umum, ada koperasi simpan pinjam yang umum, ada koperasi simpan pinjam syariah. Nah, itu kan hanya badan hukum ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau benar-benar konsen ke syariah, boleh saja kan koperasinya berbadan hukum umum atau konvensional, tapi kita bertransaksilah secara syariah. Nah, itu kan lebih bagus sebenarnya. Jadi tidak menjual nama berlabel syariah aja gitu kan, tetapi memang benar-benar melakukan syariah, akad-akad syariah. Jadi menurut narasumber bisa saja koperasinya umum tapi bertransaksilah secara syariah ya. Misalnya anggota perlu barang, berarti kita bertransaksi secara syariah menggunakan akad jual beli. Jadi walaupun badan hukumnya koperasi konvensional, bisa saja kita berakadkan jual beli, kan tidak masalah. Yang penting akadnya adalah syariah, berarti sudah halal ya. Jadi tidak mengandung apapun di situ. Jadi sebenarnya untuk badan hukum ini status legalitasnya saja ya. Tapi kalau menurut syariah atau tidak, itu tergantung dari akad yang kita gunakan. Jadi bisa saja koperasi umum berakad syariah, maka sudah syariah artinya. Oke, saya kira seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, di koperasi apakah ada minimal maksimal saldo simpanan? Oke. Jadi biasanya kalau di koperasi ini, untuk simpanan kan ada simpanan pokok, simpanan wajib, ya, sama simpanan sukarela. Nah, itu biasanya ya. Jadi kalau simpanan pokok itu biasanya disetorkan satu kali dan nilainya sama sesuai dengan kesepakatan. Misalnya 100.000 ya.
atau misalnya 1 juta. Nah, itu harus sama. Kemudian untuk simpanan wajib itu juga disepakati bersama, misalnya 1 bulan 25.000 atau 20.000 atau 10.000 per 1 bulan ya. Nah, simpanan wajib ini boleh sama, boleh tidak sama. Tapi dia dibayarkan setiap bulan ya, atau setiap waktu tertentu. Tapi kalau simpanan pokok satu kali. Nah, kalau misalnya simpanan sukarela ini tergantung juga pada ADART-nya koperasi. Nah, misalnya simpanan sukarela minimal setor 10.000 atau 5.000 ya. Nah, biasanya ada simpanan minimal. Ya. Nah, kalau maksimal tidak ada maksimal ya. Boleh saja nyetor di koperasi misalnya 1 miliar, 2 miliar ya atau 1 triliun ya tidak masalah. Jadi tidak ada maksimal saldo di koperasi, bisa saja menyetorkan dananya. Nah, saat ini kan ada koperasi yang sudah beraset triliunan ya. Ada yang 4 triliun, ada yang 3 triliun, ya sudah ada tuh. Koperasi simpan pinjam sudah asetnya triliunan rupiah. Nah, jadi koperasi simpan pinjam juga sangat menjanjikan ya. Tapi dikelola dengan profesional dan teknologi yang baik. Oke, yang nomor 9 ya. Nomor 9 ini Pak Ari ya. Nomor 8 dulu Pak Rahmadi. Oh, nomor 8 ya. Okay. Apakah semua santri harus menjadi anggota koperasi sedangkan mereka ada batasan waktu menjadi santri sedangkan mereka untuk usia belum bisa menjadi anggota ya. Berarti itu masuk dalam koperasi siswa. Oke. Okay. Memang kalau untuk santri memang belum punya KTP biasanya. Jadi belum bisa jadi anggota koperasi. Nah, ini siasatnya kita bisa bersiasat orang tuanya ya. Ini bisa saja nanti orang tuanya yang menjadi anggota koperasi. Jadi atas nama orang tua. Jadi orang tua yang dilibatkan untuk menjadi anggota koperasi. Saya kira demikian. Jadi untuk umur 8 itu memang siswanya belum masuk umur ya. Tapi bisa juga atas nama orang tua. Jadi orang tuanya yang dilibatkan menjadi anggota koperasi. Oke, yang nomor 9 ya. Nah, bagaimana kita menerapkan pembiayaan syariah online? Akadnya bagaimana kalau kita memakai online? Oke. Jadi sebenarnya kita tidak boleh menerapkan pembiayaan online ya, pinjaman online. Nah, pinjaman online inilah yang yang diblokir oleh OJK. Jadi kalau koperasi melakukan layanan pinjaman online itu diblokir ya atau diberikan sanksi oleh OJK karena koperasi tidak boleh memberikan pinjaman online. Jadi tidak boleh ada pinjaman online ya. Sehingga untuk pinjaman ini harus offline. Jadi akadnya ya harus ke kantor koperasinya gitu ya secara offline. Jadi tidak boleh ada pinjaman online. Kalau pinjaman online tadi harus izin dari otoritas jasa keuangan ya. Jadi tidak boleh koperasi bertransaksi pinjaman online. Oke, saya kira itu untuk nomor 9. Nomor 10, apakah pengelola uang ATM di koperasi ada batasan maksimal seperti di bank? Oke. Nah, ini karena ATM ini punya koperasi sehingga kita bisa nge-set limit batasan sendiri. Nah, contohnya yang kalian sudah ada kalau kita di pondok pesantren itu kita ngasih limit misalnya maksimal penarikan satu hari 10.000 ya atau misalnya 5.000 karena nanti yang narik adalah santri-santri sehingga kita bisa mengatur belanjanya santri yang ada di pondok pesantren. Jadi untuk batas pengambilan uang kita bisa set sendiri. Uang penarikan juga di set sendiri ya, ribuan gitu. 1.000, 2.000, atau 5.000. Nah, itu. Jadi nanti beda sekali dengan perbankan. Karena memang tujuannya berbeda. Tapi nanti kalau memang koperasi umum mau misalnya seperti perbankan, pengambilan uang misalnya maksimal 500.000, nah itu boleh. Atau satuannya misalnya 100.000, 50.000, nah itu juga bisa. Jadi itu nanti sangat dipengaruhi oleh kebijakan dari koperasi simpan pinjamnya. Kita selaku pembuat layanan
itu siapa vendor layanan teknologi yang ngikutin aja kebutuhan dari koperasinya mau seperti apa, nanti kita akan ikutin. Oke, demikian kira-kira yang sudah di ini apa sih ada yang mau ditanyakan silakan nanti kita coba sampaikan. Tampaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan Pak Rahmadi, jadi di live chat YouTube dan chatnya Zoom juga sementara ini kami sudah cukupkan pertanyaannya karena waktu kita sudah jam 5 lewat 14 menit. Artinya tadi kita sudah mulai jam 5 lewat 6 menit dan sudah melewati 1 jam. Nanti SN Pak Rahmadi. Baik, tadi ada saran Pak Rahmadi dari peserta, kalau bisa katanya kegiatan webinar serupa ini bisa diadakan setiap bulan paling tidak seperti itu. Nanti mungkin bisa jadi lebih banyak apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya dengan bagaimana memulai sebuah koperasi, entah itu nanti yang berbasis syariah ataupun yang masih konvensional. Baik, sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Pak Rahmadi yang sudah berkenan menyampaikan materinya dan sudah berbagi pengalaman serta ilmu. Nanti kalau ada pertanyaan yang lebih detail, lebih lanjut, bisa disampaikan ke beliau langsung, bisa melalui email ya, atau nanti bisa ditanyakan ke panitia kira-kira email dari Pak Rahmadi itu apa ya. Kemudian materi, nomor WA bisa nanti, Pak. Ya, nomor WA juga bisa nanti ditanyakan ke panitia. Nanti untuk materi juga sudah disampaikan Pak Rahmadi kepada panitia. Panitia nanti bisa memberikan link kepada peserta, termasuk link nanti sertifikat yang diberikan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak Rahmadi, kepada Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, pelajar, dan juga kawan-kawan sekalian yang sudah berkenan bergabung di acara webinar kita pada hari ini. Dan kami atas nama panitia dan juga moderator memohon maaf atas kekurangan yang ada di proses seminar online atau seminar daring pada sore hari ini. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.